sebagai sekretaris DPD Golkar Kabupaten Semarang. Yang terhormat Ketua DPD Golkar Kabupaten Halmahera Utara dan juga Bupati kita Halmahera Utara Pak Pras Mandiri bersama Ibu yang insya Allah akan dilantik menjadi anggota DPR dan Ketua DPR di Halmahera Utara. Bupati, calon bupati yang saya dampingi pada kesempatan ini, Ketua DPD Pan Halmahera Utara, Dekan Hakim bersama dengan sekretaris Ida Fahmi Duba, Ketua P3 PDOD, prosesnya paling cepat Pak Bupati. Tadi bisa telepon, besok melapor ke DPD, langsung diproses, SK-nya langsung keluar, kesalahannya di nama Anda. Sama si PNS, perubahannya juga paling cepat. Cuma satu jam berubah. Luar biasa serius mereka mengusung Dr. Fit dan Kasman pada kesempatan ini. Dari tempat ini kami tidak berpanjang lebar, kami hanya mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada partai pengusung dalam hal ini DPD Golkar, kemudian Partai Amanat Nasional dan P3. Ternyata mereka ini adalah pahlawan-pahlawan di daerah ini untuk bagaimana mengantarkan kami berjuang menjadi calon pemimpin di masa depan, melanjutkan kepemimpinan mereka-mereka atau beliau-beliau ini. Saya merasakan itu semua, bagaimana dukungan dari DPD tingkat 1 sampai DPP itu sangat tinggi kepada calon ini karena diproses oleh orang-orang terbaik di Kabupaten Halmahera Utara. Saya ini yang patut kami ucapkan terima kasih yang pertama-tama. Yang kedua kepada seluruh tokoh, kepada seluruh pendukung Pit Kasman yang sejak awal mengikuti proses senti demi senti, menit demi menit, dan sampai saat ini sampailah pada titik puncak untuk bagaimana memasuki etape yang nanti akan memasuki etape selanjutnya, pendaftaran di KPU. Dan ini kami tetap memohon dukungan, doa restu dari Bapak Ibu saudara sekalian, masyarakat Halmahera Utara dan pada kesempatan hadir untuk sama-sama mari kita saling mendoakan. Doakan kami dan kami pun akan mendoakan Bapak Ibu saudara sekalian untuk bagaimana kita bisa menjadi selanjut daripada kepemimpinan Bapak Bupati Frans Maneri bersama Mohris Tapi-Tapi di periode yang akan datang dengan baik dan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dapat saya sampaikan pada kesempatan ini juga dengan tidak mengurangi rasa hormat dan doa, saya telah mendampingi kakak saya tadi ke kuburan atau ke pusara istrinya yang tercinta. Saya mendampingi beliau, mudah-mudahan memberi inspirasi buat beliau hari ini tidak pernah mengurangi semangatnya untuk memimpin Halmahera Utara ke depan. Menggantikan beliau, istri beliau, saya membawa istri saya Ibu Maslihah Gemiraj untuk bagaimana menyempurnakan arah perjuangan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Bapak Bupati selaku Ketua DPD Golkar juga pada waktunya kami mohon kesediaan untuk memberikan arahan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian.